Nasib malang juga dialami MU, bocah 7 tahun di Batam, Kepulauan Riau. Bocah ini babak belur dianiaya oleh pasangan wanita sang ibu. Sungguh malang nasib MU. Usianya baru 7 tahun, tapi ia sudah menjadi sasaran pukulan ibu kandung dan pasangannya. Badan MU lebam, telinga dan kepalanya juga memar. Dari pengakuannya, hampir setiap hari bocah yatim ini dipukul oleh ibu kandung dan pasangan wanitanya. Tak tanggung-tanggung, ikat pinggang, tali charger, dan bahkan kayu kerap mampir di tubuh mungil MU. Dari laporan warga, petugas segera mengamankan pasangan keji ini. Jadi untuk kasus ini sudah kita tetapkan 2 orang tersangka, yaitu salah satunya ibu kandungnya dan satunya lagi rekan dari ibu kandungnya itu sendiri. Menurut keterangan dari korban sendiri, itu sudah sering dilakukan sama kedua orang yang diduga pelaku tersebut. Dan sampai saat ini pun memang tubuh korban sudah dipenuhi dengan luka-luka. Saat ini, MU dibawa oleh Pusat Perlindungan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan perlindungan. Sedangkan kedua pelaku kini tengah diperiksa di Mapolresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews, melaporkan.